Ya, saya 4333. Iya, silakan. Ya, saya 43, Anda coba baca di nomor 10-nya dan nomor 11-nya. Masuk enggak Yesus di situ, Bang? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang iya. Juru selamat. Terus Yohanes. Terus 10. Aku dan Bapa adalah satu. Yes. Yohanes 17. Masya Allah. Bapa yes. Di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Masya Allah. Subhanallah. Keren kali. Inilah yang dikatakan Yesus itu orang pilihan. Dia tidak mungkin terkutuk, mati, dibunuh oleh prakarsa setan. Tidak mungkin. Makanya dikatakan di Amsal 91, dia akan diselamatkan. Yesus jangankan dibunuh, bung, kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Yesus manusia suci. Yang Anda sedang jabarkan ini adalah apa yang diterangkan Al-Quran tadi. Anda menjadi penolong, menjadi teman, membantu setan-setan, mengajarkan jalannya. Coba Anda pikirkan. Saya kasih ilustrasi ya, 1 menit. Coba saudara knick off. Dengarkan ini. Adam datang. Ketika Adam datang, kemudian dicipta oleh Allah, iblis pun datang. Iblisnya membuat Adam jatuh ke dalam dosa, sehingga dia mengalami kematian. Apa yang terjadi? Keturunannya semuanya mendapatkan kematian. Katanya sih gitu, menurut saudara Kristen. Karena dia jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya mengalami kematian. Supaya tidak ada kematian, maka harus kemudian ada yang menjadi korban di atas tiang salib. Anehnya muncul. Bukankah di dalam kitab Kejadian 5 dikatakan, Kejadian 3 juga dikatakan, bahwasanya iblis bersumpah untuk menyesatkan semua manusia. Dia dibuat permusuhan antara iblis dan manusia. Keturunanmu akan meremukkan. Pokoknya intinya gitu. Nah, sekarang kalau iblis benar-benar ingin menghancurkan manusia sesuai dengan apa yang ada di kitabnya orang Yahudi, coba lihat, iblis menggoda Hawa, Hawa menjatuhkan Adam, jatuh mereka. Wah, tepuk tangan iblisnya, semua keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Yeay, merdeka. Tiba datang Yesus, anak tunggal yang dikasihi Tuhan. Nah, tadi sudah enak-enak nih. Iblis merasuki Yudas sampai ada penyaliban. Akibat dari penyaliban, dosa dari Adam terhapus semua. Ini iblis kurang kerjaan. Tadi dia ingin menjatuhkan keturunan Adam supaya semuanya masuk ke neraka. Tiba-tiba pada masa Yesus, iblisnya mabok, lupa ingatan dia. Masuk ke Yudas. Yudas akhirnya mengkhianati Yesus. Akibat dari pengkhianatan Yesus, pengkhianatan kepada Yesus, mati Yesus di atas tiang salib, menanggung semua dosa manusia. Sehingga apa yang terjadi? Semua anak Adam selamat, gak ada ke neraka. Yang gigit jari siapa? Iblis. Waduh, saya mabok tadi, lupa saya. Udah, padahal dari Adam sudah kubuat mereka terjerumus. Ngapa aku bodoh kali masuk ke lagi Yudas? Selamatlah mereka. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Justru dengan adanya konsep dosa waris itu prakarsa dia semua tuh. Ada dosa waris disuntikkan ke otaknya manusia. Supaya dia percaya kepada penebusan.
masuk ke dalam Yudas menjadi Tuhan dia, kemudian Yesus ini, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang istirahat setelah ada manusia-manusia berpencar ke seluruh dunia mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Siapa yang istirahat? Iblis istirahat. Kenapa? Ada temanna yang melanjutkan visi misinya. Tidak perlu lagi mereka susah-susah iblis itu, karena ada yang melanjutkan. Siapa mereka? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Dicari mana kemanusiaannya? Oh, udah nggak usah dicari itu, pokoknya dia sudah naik, nggak ada cerita, pokoknya dia sudah. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Harus ada yang mempertanggungjawabkan dosa-dosa itu. Kalau dulu zaman para nabi, yang mempertanggungjawabkan Allah yang sendiri yang menghapus, menghapuskan dengan cara mengorbankan hewan, binatang, ciptaannya sendiri. Tapi di sini yang terjadi, Tuhan menghapuskan dengan mengorbankan manusia. Oh, nggak bisa, itu melanggar Amsal, melanggar Torah. Nggak boleh membunuh orang yang benar, nggak boleh. Tetapi ada kekuatan. Ya kenapa tidak ada kekuatan? Pasti ada. Kenapa? Yang menjadi algojo mereka, tangan kanan mereka, kiri kanan mereka yang melindungi mereka adalah iblis. Ini Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan pasi membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nggak ada henti-hentinya menyesal. Tapi saudara-saudara menganggap itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Ya karena Anda sudah bekerja sama dengan mereka. Wa kana al-kafiru 'ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir ini adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Coba. Sekarang mari poinnya, 30 detik terakhir. Ketika kemudian iblis membunuh Yesus melalui Yudas, melalui orang Yahudi, melalui imam-imam kepala, melalui orang-orang Roma, iblis nih yang menjadi backingan mereka. Kenapa? Merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki kemudian ahli Taurat dan semuanya. Iblis nih yang punya pekerjaan. Kira-kira iblis ini selamat tidak? Atau melanggar tidak perintah Tuhan di dalam Amsal 6? Enam kekejian, enam kebencian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Nah, kira-kira iblis yang memprakarsai pembunuhan terhadap Yesus itu bisa dibenarkan oleh Tuhan dengan melanggar perintahnya? Tidak. Kenapa bisa menjadi benar? Karena ada manusia sebagai perpanjangan tangan iblis tadi yang membenarkan ajaran itu, dipoles sedemikian rupa sehingga dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Dipoles sedemikian rupa. Oh, pokoknya harus cantik ini ajaran supaya dianggap ini adalah sebuah kebenaran. Itulah fungsinya Islam datang, untuk menyadarkan teman-teman. Tapi tidak ada paksaan. Kalau tetap ingin melanjutkan karya iblis ini, silakan. La ikraha fiddin. Kami di sini hanya memperingatkan saja. Anda ingin kemudian menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, astagfirullah. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal yang dilakukan oleh setan. Karena Al-Quran mengatakan bahwa setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi ketika kemudian Islam datang nih pada tiang salib, Yesus sudah di atas nih. Ada Bang Suma di situ, di sebelah kanan atau di sebelah kiri saya ada Bu Darni dengan teman-temannya semua Advent, Protestan, Katolik, semua ada di situ. Wah, saya di sebelah kanan, berbarislah kita di situ ya. Islam, salib didirikan, Yesus diangkat, mulai diangkat naik. Tak. Apa teriakan umat Islam? Wahai teman-temanku, tolong turunkan Yesus dari salib, please. Jangan, itu melanggar perintah Tuhan. Jangan. Di dalam kitab Amsal dikatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Please, turunkan. Jangan kau salib. Dia adalah orang benar. Di dalam Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Tidak boleh. Ini kekejian bagi Tuhan. Please, turunkan. Turunkan, wahai saudara-saudara. Nah, yang di Kristen Bu Darni dengan teman-temannya apa teriakannya? Cepat, salib cepat. Dosa kita sedikit lagi ditanggung. Cepat, salib. Cepat. Jangan dengarkan Bang Suma, jangan. Salib, cepat. Salib,
cepat. Katolik juga. Salib. Kubunuh kau kalau kau disalib. Salib itu. Pokoknya harus kau matikan itu Yesus supaya dosa-dosa kita ditebuskan. Datang saya tidak. Jangan dibunuh. Kasihan itu melanggar. Ini kekejian. Apa yang terjadi? Dibunuh. Kami umat Islam bersedih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang dikatakan oleh Kristus? Haleluya. Kita sudah menang. Yes. Merdeka dosa kita ditebus. Galatia 5 nomor 1. Dengan kematian Yesus kita dimerdekakan. Dengan kematian Yesus kita dibebaskan. Semua tepuk tangan orang Kristen. Kami pulang dengan sedih. Sekarang penghakimannya menurut firman Tuhan. Ini keadaan fakta real di depan kita. Makanya coba tengok, kalau saya jadi orang Kristen nih, lahir dalam keadaan Kristen dan diberikan oleh Tuhan bertemu dengan orang yang sama seperti Bang Suma, maka saya akan masuk ke dalam kamar dan merenung. Agamaku tadinya datang dibawa oleh orang-orang dari barat. Tidak ada orang Yahudi datang ke sini dari sinagoge, datang ke Indonesia mengajarkan itu. Semua dari barat. Terawang mundur menurut histori sejarah. Dari mana ini agama? Oh, dari Belanda, dari Portugis. Belanda dapat dari mana? Dari Roma, dari Vatikan. Vatikan ini dapat dari mana? Siapa di antara mereka? Oh, orang Farisi yang ngajarin. Ahli Taurat yang mengajarkan. Nah, kenapa mereka masih ada di sana? Selaku penganut Torah. Kok enggak satu-satu aja? Kenapa enggak sekali Kristen atau sekali Yahudi? Ada yang enggak beres ini. Ada yang enggak beres. Maka mulailah anda belajar. Kalau saya menjadi kalian, bertemu dengan Bang Suma. La haula wala quwata illa billah. Kebenaran apalagi yang ingin disembunyikan? Semuanya nyata, nampak, dan seterusnya. Hanya satu yang bisa membantah. Keangkuhan. Keangkuhan aja. Sumbum bukmun umyum fahum layarjun. Semua saya kembalikan kepada saudara. Dialog kita tidak ada kebencian. Sejatinya dialog itu harusnya seperti ini. Terima kasih saudaraku. Ya, kiranya Allah kemudian memberikan petunjuk kepada kita semua. Termasuk kepada diri saya. Silakan.